القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan salawat kepada baginda Nabi SAW. Sungguhnya, tidak ada pekerjaan, tidak ada profesi yang paling mulia daripada profesi mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkataan seorang tukang becak yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada pidato kenegaraan seorang presiden yang berjam-jam. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, ta'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Adakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala? Nabi SAW adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Paling dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi segala perbuatannya itu adalah paling dicintai Allah Ta'ala. Jasad terbaik adalah jasadnya Nabi SAW. Rambut yang terbaik adalah rambutnya Nabi SAW. Wajah yang terbaik adalah wajahnya Nabi SAW. Darah yang terbaik adalah darahnya Nabi SAW. Pakaian yang terbaik adalah pakaian yang disukai Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah orang manusia yang terbaik, manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala. Dan juga, kalau ada pekerjaan yang lebih baik daripada mengajak orang pada Allah Ta'ala, menyampaikan agama ini, pasti akan diberikan kepada Nabi SAW. Apa pekerjaan Nabi SAW? Apa profesi Nabi SAW? Pekerjaan Nabi SAW adalah mengajak orang pada Allah Ta'ala, dakwah mengajak orang pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, kul, katakanlah Muhammad, adhi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi SAW? Katakanlah pada mereka Muhammad, inilah jalanku, jalannya Nabi SAW, jalannya Allah dan Rasulnya. Apa jalan Allah dan Rasulnya? Ad'u ilallahi ala basirah. Itu mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Tugas siapakah itu? Ana wa man ittaba'ani, tugasku dan para pengikutku. Jadi pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan Nabi SAW mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW adalah manusia terbaik. Maka pekerjaan adalah pekerjaan terbaik. Pekerjaan yang paling cintai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pekerjaan yang diberikan kepada Nabi SAW yaitu mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat akhir zaman ini adalah umat terbaik. Umat terbaik bukan karena ibadahnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, tapi karena umat Nabi SAW ini adalah mempunyai tugas yang sama dengan nabinya, yaitu mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah. Jadi umat terbaik ini ya bukan karena ibadahnya. Umat terdahulu seperti umat Nabi Musa alaihissalam, mereka ibadah ratusan tahun. Tapi bukan umat terbaik. Umat terbaik disematkan kepada ya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilantik kita sebagai umat terbaik. Kuntum khair ummatan akhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik. Akhrijat lin-nas, yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Tu'minuna billah, beriman. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu mengajak. Karena mereka memiliki tugas, kita ini memiliki tugas yang mulia, yaitu melanjutkan usaha kenabian, yaitu mengajak orang kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke.
kita selanjutnya akan lanjutkan dengan geometri. Bimbingan olimpiade kita adalah geometri, tapi dengan pokok bahasan yang berbeda, yaitu tentang incircle, circumcircle, and excircle of a triangle. Jadi lingkaran incircle disebut juga lingkaran dalam, circumcircle lingkaran luar, dan excircle dari sebuah segitiga. Kita akan bahas kali ini. Kita mulai saja dengan definisi apa itu incircle. Incircle of triangle, lingkaran dalam segitiga. Misalkan kita diberikan sebuah segitiga, segitiga ABC. Dan lingkaran dalam daripada segitiga ABC ini adalah lingkaran yang menyinggung ketiga sisi daripada segitiga ABC itu. Sisi AB, sisi BC, sisi BC itu disinggung oleh segitiga ini. Di segitiga yang menyinggung ketiga sisi segitiga ABC ini disebut adalah lingkaran dalam segitiga ABC dan letaknya di dalam segitiga ABC ini. Oke, karena lingkaran ini menyinggung ketiga sisi ABC ini, maka menurut teori Mach yang berkaitan dengan lingkaran yang kita sudah pelajari di awal ketika membicarakan tentang geometri ini, maka tentunya ini AB ini tegak lurus dengan IMT. IMT ada titik singgung. MA titik singgung, MB titik singgung. Maka IMA juga tegak lurus dengan BC. Kemudian AC tegak lurus dengan IMB. Maka menurut teori lingkaran lagi, akibatnya ya segitiga IMCA itu kongruen dengan segitiga IMBA, sehingga panjang AMC itu sama dengan panjang AMB. Kemudian segitiga IMAB itu kongruen dengan segitiga IMDB, ya panjang MBMC itu sama dengan panjang BMA. Demikian juga halnya dengan segitiga IMAC dengan segitiga IMBC itu kongruen, dan panjang MAC dengan panjang MBC itulah sama. Karena tiga pasang segitiga ini kongruen satu sama lain, maka oleh karena itu AI itu adalah garis bagi, karena membagi sudut A menjadi dua bagian sama besar. Demikian juga IB itu adalah sudut bagi sudut B, boleh IC sudut bagi sudut untuk sudut C, IA adalah sebagai garis bagi, ya IB adalah garis bagi untuk sudut B, kemudian IC adalah garis bagi untuk sudut C, dan IA adalah garis bagi untuk sudut A. Karena segitiga IAMC dan IAMB itu kongruen, ya maka IA adalah garis bagi untuk sudut A, IB garis bagi untuk sudut B, karena IBMC maupun IBMA ada kongruen. Ya. ICMA dan ICMB adalah kongruen, akibatnya IC juga garis bagi untuk sudut C. Oke, kita akan lihat teorema-teoremanya tentang incircle of triangle ini, lingkaran dalam segitiga. Menurut teorema yang berkaitan dengan incircle of triangle, maka jari-jari daripada lingkaran dalam itu adalah sama dengan luas segitiga ABC tadi dibagi dengan SS, ini adalah setengah keliling. Kemudian jari-jari itu dapat dinyatakan sebagai S min A, S ini setengah keliling dikali tangan A per 2, juga dapat dinyatakan sebagai sama dengan S min B dikali tangan B per 2, juga dapat dinyatakan sebagai R sama dengan S min C dikali tangan C per 2. Nah, ini keempat persamaan ini kita akan buktikan. Oke, kita akan buktikan teorema tadi. Perhatikan di sini segitiga AIB, segitiga AIB, kemudian segitiga AIC, segitiga BIC. Kalau ketiga segitiga tadi luasnya dijumlahkan itu sama dengan luas segitiga ABC. Jadi luas segitiga ABC itu sama dengan apa? Luas segitiga AIB ditambah luas segitiga AIC ditambah luas segitiga BIC.
I luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga AIB ditambah luas segitiga BIC ditambah luas segitiga AIC. Perhatikan di sini, ZI ini adalah jari-jari lingkaran. Dan sudah diketahui berdasarkan sifat daripada lingkaran dalam segitiga, maka AB ini yang panjangnya ya kita namakan C, panjang daripada AB adalah C. AB ini tegak lurus dengan IZ yang panjang adalah R atau jari-jari lingkaran. Maka oleh karena itu luas segitiga AIB adalah setengah dikali R yaitu Z ini lalu dikali dengan C. C itu adalah panjang daripada AB. Demikian juga luas segitiga BIC karena IX dengan BC itu adalah tegak lurus. Maka luas segitiga BIC itu adalah setengah dikali R. R itu jari-jari lingkaran dalam yaitu IX. Ya, dikali dengan BC. BC ini panjangnya adalah A. Jadi kalau demikian luas segitiga BIC adalah setengah R dikali A. Demikian juga luas segitiga AIC. AIC karena IY adalah lurus dengan AC. IY adalah jari-jari. Dan AC panjangnya sebesar B, maka luasnya adalah setengah R dikali B. Jadi kita dapatkan luas segitiga ABC adalah CR per 2 ditambah AR per 2 ditambah BR per 2 sama dengan R per 2 dikali A plus B plus C. Kita ketahui tadi setengah kelilingnya, yaitu setengah dikali A plus B plus C adalah S. Akibatnya R per 2 kali A plus B plus C itu sama dengan R kali S. Dan kita telah buktikan bahwa ya karena luas ABC sama dengan R kali S, maka kita telah buktikan bahwa R itu sama dengan luas ABC dibagi S. Oke, kita selanjutnya akan buktikan bahwa R itu adalah sama dengan SA di S min A, maksud saya. Jadi R, jari-jari lingkaran ini, kita akan buktikan sama dengan S min A. S min A dikali tangan A per 2. Mula-mula kita akan buktikan bahwa panjang AZ ini, panjang AZ, panjang luas garis AZ ini, itu adalah sama dengan S min A. Oleh karena itu, katakanlah, ya AZ, karena kita ketahui tadi, bahwa panjang AZ sama dengan panjang AY, ya, menurut sifat lingkaran dalam, maka kita namakan saja AZ sama dengan AY, sama dengan X. Ini panjang daripada AZ atau panjang daripada AY tadi. Dan kita namakan pula panjang daripada BZ dan BX ini. BX dan BZ itu sama panjangnya, itu sebesar Y. Kemudian CX sama dengan CY sama dengan Z. Jadi panjang CX sama dengan CY kita namakan adalah sebesar Z. Dan AB ini kita namakan panjangnya adalah C, AC kita namakan panjangnya adalah B, dan BD kita namakan panjang A seperti biasanya. Ya, sisi yang berhadapan dengan A maka kita namakan panjangnya A, sisi yang berhadapan dengan sudut B kita namakan panjang adalah B, sisi yang berhadapan dengan sudut B kita namakan panjang adalah C. Oleh karena itu, ya, maka karena kita ingin buktikan bahwa AZ ini adalah X, karena X ini kita akan buktikan sama dengan S min A. Kita ketahui keliling, kalau demikian kelilingnya adalah keliling daripada lingkaran ini adalah ya, karena di sini AZ sama dengan AY sama dengan X, kemudian BZ sama dengan BX sama dengan Y, kemudian CX sama dengan CY sama dengan Z. Akibatnya keliling daripada lingkaran ini adalah dua kali daripada jumlah X plus Y plus Z. Akibatnya S itu adalah sama dengan apa? X plus Y plus Z. Maka X itu sama dengan apa? S min Y plus Z. Kita tahu tadi Y plus Z. Y itu adalah BX. Kemudian CX adalah sama dengan Z. Akibatnya Y plus Z itu sama dengan A. Maka kita dapatkan X sama dengan S min Y min Z itu sama dengan S min A. Maka terbukti bahwa panjang AZ atau panjang X atau nilai X di sini adalah sama dengan S min A, min S min A. Jadi nilai X AZ ini sama dengan X, ya, juga sama dengan AY. AX
AZ sama dengan AY itu adalah X, dan X kita telah buktikan ya sama dengan S min A. Jadi kalau demikian AZ sama dengan AY sama dengan S min A. Dan perhatikan juga bahwa AI ini adalah garis bagi untuk A, sehingga sudut IAZ itu sama dengan A per 2. Nah, sekarang perhatikan segitiga IAZ. Kita ketahui bahwa IZ tidak lurus dengan AZ. IZ adalah jari-jari. AZ adalah garis siku. Maka kita dapatkan sebuah segitiga siku-siku di mana? Di Z ini, yaitu sudut IZA adalah 90 derajat. Maka menggunakan perbandingan trigonometri kita mendapatkan R dibagi S min A sama dengan apa? Tangan A per 2. Maka akibatnya apa? Ya, ini keterangan tertulisnya. A adalah garis bagi, sehingga garis bagi untuk sudut A, maka sudut ZAI itu adalah setengah daripada sudut A. Kita ketahui bahwa ZI tidak lurus dengan AB, dan ZI adalah jari-jari. AB ini panjangnya sebesar apa? Sebesar apa? AB ini sorry. ZI adalah tidak lurus dengan AB. Tidak lurus dengan AB. Dan kita ketahui bahwa AZ ini adalah panjang adalah S min A. Oleh karena itu, ZI dibagi AZ itu sama dengan tangan A per 2. Akibatnya apa? Karena ZI sama dengan R, AZ sama dengan SA, akibatnya R per SA sama dengan tangan A per 2. Maka oleh karena itu, R sama dengan S min A dikali tangan A per 2. Ya. Jadi kita peroleh R sama dengan S min A dikali tangan A per 2. Dengan yang cara yang sama pula kita dengan mudah bisa membuktikan R itu sama dengan S min B kali tangan sudut B per 2, dan R 2 sama dengan S kurang C kecil dikali tangan sudut C besar per 2. Maka bukti untuk teorema lingkaran dalam ini selesai. Oke, selanjutnya kita beralih kepada circumcircle of triangle. Jadi lingkaran luar untuk suatu segitiga, lingkaran luar segitiga. Oke, kita diberikan segitiga ABC di sini. Kemudian lingkaran luar segitiga ABC adalah lingkaran yang melalui titik-titik puncak daripada segitiga ABC. Jadi melalui titik A, titik B, titik C. Nah, oh ini katakanlah adalah titik pusat daripada lingkaran luar segitiga ABC ini. Jadi kalau demikian sisi BC, sisi AB, sisi AC itu adalah tali-tali busur daripada lingkaran yang berpusat di titik O ini. Nah, menurut teorema yang berkaitan dengan circumcircle ini, maka kalau kita tarik dari O ini tegak lurus dengan tali busur, itu berakibat apa? Berakibat panjang tali busur ini terbagi dua, yaitu BMA ya sama dengan MAC. BMA sama dengan MAC. Demikian juga kalau kita tarik dari titik O ini tegak lurus terhadap tali busur atau sisi AB ini, maka ya, tali busur AB ini terbagi menjadi dua, yaitu sama panjang, yaitu BMC sama dengan BMA. Demikian juga kalau kita tarik titik O ini ke tidak lurus kemana ke AC, maka tali busur AC ini menjadi dua sama panjang, yaitu AMB sama dengan MBC. Oke. Nah, buktinya cukup mudah karena OB dan OC, perhatikan di sini. Jadi karena OB, OC adalah jari-jari, akibatnya apa? Akibatnya segitiga OBC itu adalah sama kaki. Jadi kalau kita tarik garis lurus dan motong sisi BC, ya tegak lurus, ya kita tarik dari O tegak lurus ke sisi BC, akibatnya maka sudah pasti terbentuk dua segitiga yang kongruen. Akibatnya pula karena terbentuk dua segitiga yang kongruen, yaitu OBMA dan OCMA, maka sudah pasti sisi yang bersesuaian itu adalah sama panjang.
BMA itu bersesuaian dengan MAC. Akibatnya BMA sama dengan MAC. Demikian juga kalau kita tarik ya tadi dari O ke garis AB, motong di titik MC, jadi kita, sehingga AB tegak lurus dengan OMC, karena OB dan OA ini adalah jari-jari, akibatnya karena segitiga AB ini adalah siku-siku, akibatnya terbentuk dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga OBMC dan segitiga OAMC. Sekali lagi, kalau kita tarik tegak lurus, ya garis tegak lurus ke dari O ke AB, ya memotong, misal katakanlah titik MC, karena OB OA ini adalah jari-jari, maka segitiga OBA adalah sama kaki. Akibatnya apa? Maka terbentuk dua segitiga yang kongruen, yaitu OMTO, OAMC, maksudnya OA OAMC dan segitiga OBMC. Jadi segitiga OBMC dan segitiga OAMC adalah dua segitiga yang kongruen. Maka sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu dalam hal ini ya BMC pada segitiga OBMC dan AMC pada segitiga OMC adalah sama panjang. Jadi oleh karena itu BMC sama dengan AMC. Nah, jadi kita sudah membuktikan ketika OM tegak lurus BC, maka berlaku BMA sama dengan MAC. Kemudian rumus yang selanjutnya adalah jari-jari lingkaran luar ini itu panjangnya sama dengan sisi AB dikali sisi BC dikali sisi AC, panjang sisi AB dikali panjang sisi BC dikali panjang sisi AC, yaitu A dikali B kali C, A kecil dikali B kecil dikali C kecil per 4 dikali luas segitiga ABC. Dan juga berdasarkan teorema circumcircle of triangle, maka dua kali panjang dari kali itu sama dengan A per sin A, di mana A ini adalah panjang BC per B sin B, di mana B ini adalah sekali lagi panjang AC, sama dengan lagi C per sin C, C besar. C ini adalah panjang AB, B kecil ini panjang AC, sedangkan kecil ini adalah panjang BC. Ya, sekali lagi A kecil panjang BC, B kecil panjang AC, dan C kecil adalah panjang AB. A kecil adalah, sorry, saya ulang lagi. A kecil ini adalah panjang BC, dan B kecil ini adalah panjang AC, dan C kecil ini adalah panjang AB. Maka, dua kali jari-jari lingkaran luar segitiga ABC itu sama dengan A per sin A, ya, sama dengan B per sin B, sama dengan C per sin C. Kita akan buktikan dua rumus terakhir ini. Perhatikan di sini, kita punya segitiga ABC. Namakanlah sudut, besar sudut A itu adalah teta. Menurut teorema lingkaran, ya, maka oleh karena itu, besar sudut BOC itu adalah 2 teta. Karena sudut A adalah teta, maka besar sudut BOC adalah 2 teta. Dan kemudian, menurut teorema, ya, lingkaran luar pertama tadi, ketika dari O ini kita tarik garis yang tegak lurus, memotong BC, memotong di titik D misalnya saja, maka terbentuklah dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga OBD dan segitiga ODB, di mana sudut ODB sama dengan sudut ODC siku-siku. Akibatnya apa? Maka sudut DOB dan sudut DOC itu sama, yaitu sama dengan teta. Karena tadi BOD adalah 2 teta. Jadi oleh karena itu sudut A itu sama saja dengan sudut DOC, yaitu sama dengan teta. Oleh karena itu perhatikan pada segitiga DOC dengan perbandingan trigonometri, kita dapatkan bahwa sin teta itu sama dengan apa? Sin teta sama dengan A per 2 dibagi L. Jadi kita peroleh ya pada segitiga BOD kita dapatkan A per 2 per R sama dengan sin A. Akibatnya 2R sama dengan A per sin A. Dengan cara yang sama kita pun dapat peroleh bahwa 2
R sama dengan B sin B juga sama dengan C per sin D. Selanjutnya, kita akan buktikan bahwa jari-jari lingkaran luar ini itu sama dengan A kali B kali C. Kita ketahui tadi A itu sekali lagi adalah panjang BC, sedangkan B itu adalah panjang AC, sedangkan si C tadi adalah panjang AB. Itu R besar, jari-jari lingkaran luar segitiga ABC itu sama dengan A kali B kali C kecil per luas per 4 kali luas segitiga ABC. Kita akan buktikan. Pandang segitiga ABC, di mana sudut A-nya sebesar theta, menurut luas segitiga dengan menggunakan trigonometri, kita dapatkan luas segitiga ABC adalah setengah dikali B kecil, dikali C kecil, dikali sin theta. Jadi kita dapatkan, yaitu luas segitiga ABC sama dengan setengah B kecil dikali C kecil dikali sin theta. Dan sin theta tadi kita sudah ketahui itu sama dengan apa? Sama dengan A kecil dibagi 2R besar. Jadi sin A tadi sama dengan A kecil dibagi 2R besar. Akibatnya dengan mensubstitusikan sin A besar sama dengan A kecil per 2R besar ini kita peroleh. Substitusikan ke persamaan yang pertama kita peroleh apa? Setengah BC dikali A kecil per 2R besar. Jadi kita dapatkan A kali B kali C per 4R besar. Ya, jadi dapatkan jadi ABC per 4R besar. Dan akhirnya kita bisa membuktikan bahwa R besar ini sama dengan A kali B kali C per 4 kali luas segitiga ABC. Maka bukti untuk teorema circumcircle ini selesai. Selanjutnya kita akan buktikan teorema selanjutnya yang berkaitan dengan excircle. Tapi lebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu excircle. Jarang sekali ya kita dengar ini dan hampir tidak pernah keluar kalau dalam olimpiade matematika di OSK, OSP maupun OSN ya, yang berkaitan dengan excircle. Tapi kita harus tahu sebagai pengetahuan dalam matematika excircle. Dan sangat diperlukan sebenarnya dalam matematika ini lingkaran excircle ini. Ya, teori-teori tentang lingkaran excircle ini. Excircle dari suatu segitiga. Jadi kita harus tahu dulu apa itu excircle dari sebuah segitiga. Perhatikan di sini kita ya memiliki segitiga ABC, kemudian semua sisi daripada segitiga ABC ini kita perluas semua. Ya, kita perluas. Jadi garis AB, kita punya garis BC, kita punya garis AC. Kemudian yang dimaksud dengan excircle dari lingkaran dari segitiga ABC ini adalah lingkaran-lingkaran. Ya, yang menyinggung. Yang menyinggung apa? Yang menyinggung ketiga sisi ABC ataupun perluasan daripada sisi-sisinya ini. Jadi perhatikan di sini lingkaran yang berpusat di titik JA ini adalah termasuk excircle daripada segitiga ABC karena menyinggung sisi perluasan sisi AB, menyinggung juga perluasan sisi AC dan menyinggung sisi BC, menyinggung garis AB, menyinggung garis AC, menyinggung garis BC. Demikian juga lingkaran yang berpusat di JC ini itu menyinggung garis BC, menyinggung garis AC, menyinggung garis AB. Maka ini pun termasuk lingkaran yang dimaksud, yaitu excircle daripada segitiga BC. Demikian juga lingkaran yang berpusat di CB ini menyinggung AB, menyinggung garis BC, menyinggung garis AC. Maka termasuk juga adalah excircle. Jadi setiap segitiga itu memiliki tiga excircle. Kemudian teorema yang berkaitan dengan excircle ini itu adalah RA sama dengan luas segitiga ABC per S min A. RA ini adalah jari-jari lingkaran
yang berpusat di A, sedangkan LB adalah jari-jari yang lingkaran yang berpusat di JB, sedangkan RC adalah jari-jari lingkaran yang berpusat di JC. Jadi kemudian kita dapatkan RA sama dengan luas segitiga ABC per S min A, RB sama dengan luas segitiga ABC per S min B, RC sama dengan luas segitiga ABC per S min J. Kita akan buktikan. Walaupun tidak ada, tidak pernah keluar dalam OSK, OSP, maupun OSN, maka tetap saya akan berikan latihan soal yang berkaitan dengan exorcal ini. Oke, kita akan buktikan. Oke, kita akan buktikan teorema tadi. Perhatikan di sini, segitiga ABC dan lingkaran yang berpusat di titik A tadi. Berdasarkan gambar ini, maka ruang segitiga ABC yaitu yang berwarna kuning ini itu dapat dinyatakan sebagai luas segitiga IA BA ditambah luas segitiga ya luas segitiga IA BA ini ditambah luas segitiga IA IA CA ini lalu dikurangi apa luas segitiga IA BC. Jadi kita dapatkan bahwa luas segitiga ABC itu dapat dinyatakan sebagai luas segitiga IAC ditambah luas segitiga IAB dikurangi luas segitiga IABC. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari luas segitiga IAC. Perhatikan di sini karena AC ini diperluas dan lingkaran yang berpusat di IA ini menyinggung apa perpanjangan AC tadi. Katakanlah di titik Y. Akibatnya apa? Akibatnya garis AC ini tegak lurus dengan garis IAY tadi. Oleh karena itu, panjang ruas garis IAY ini adalah panjang jari-jari dan itu tegak lurus dengan apa? AC. Jadi kalau demikian, kalau panjang AC itu sama dengan B, tadi dimisalkan B, ya. Maka panjang daripada garis tinggi daripada apa segitiga IA CA ini adalah sebesar panjang IA Y yaitu sama dengan LA. Oleh karena itu luas segitiga IA AC itu adalah setengah dikali LA dikali B. Ya. Demikian juga luas segitiga A IA AB itu dapat kita cari dengan cara yang sama, karena AB tadi kita perluas dan perluasannya, perpanjangannya itu disinggung oleh lingkaran yang berpusat di titik IA, karena ini lingkaran yang berpusat di titik IA ini adalah exorcal daripada segitiga ABC ini. Katakanlah lingkaran ini berpotongan dengan perpanjangan garis AB ini titik Z, sehingga IAZ dengan apa AZ itu adalah tegak lurus, karena AZ ini adalah garis singgung. Jadi kalau AB ini ya panjangnya adalah sebesar C ya C tadi kita bicara C maka tinggi daripada segitiga ini itu adalah panjangnya sebesar Z panjang garis luas garis ZIA. Jadi kalau AB ini sebagai alas maka tentunya sebagai tinggi daripada segitiga apa segitiga IAAB ini adalah ZIA. Karena ZIA ini ada jari-jari. Katakanlah jari-jari tadi sudah kita namakan sebesar LA. Akibatnya, ya, luas segitiga IAAB itu adalah setengah dikali panjang ZIA dikali panjang sisi AB. Itu sama dengan setengah LA dikali C. Demikian juga halnya dengan luas segitiga IABC mudah kita dapatkan. Ya, luas segitiga IABC kita perhatikan di sini jelas bahwa BC itu tegak lurus dengan IAX. Jadi IAX jadi lingkaran daripada yang berpusat di titik A ini menyinggung BC di titik A. Maka IAX itu tegak lurus dengan BC. Maka oleh karena itu luas segitiga BCIA itu adalah setengah dikali jari-jarinya yaitu jarinya jadi jari yaitu LA
itu sama dengan merupakan panjang daripada IAX ini sebagai garis tinggi daripada segitiga IABC ini, jadi setengah dikali RA dikali panjang BC yaitu adalah A. Jadi kalau demikian luas segitiga IABC adalah setengah dikali RA dikali A. Ya. Jadi kita dapatkan setengah RA dikali B itu luas segitiga IAAC ditambah luas segitiga IAB yaitu setengah RA dikali C dikurangi luas segitiga ABC yaitu setengah RA dikali A. Dan kita dapat faktorkan, jadi RA dikali setengah daripada jumlah daripada B plus C min A, kita manipulasi di B plus C min A ini tanpa mengurangi nilainya, kita dapat tulis sebagai seperti ini, A plus B plus C min 2A. Nah, setengah dikali A kali B plus C, A plus B plus C ini adalah S. Maka kita dapatkan setengah dikali S dikurangi setengah dikali min 2A, yaitu min A. Jadi kita dapatkan luas segitiga ABC itu adalah sama dengan RA dikali S min A. Maka kita dapatkan RA-nya sendiri itu adalah luas segitiga ABC dibagi S min A. Dengan cara yang sama, kita pun dapat membuktikan bahwa RB itu sama dengan luas segitiga ABC per S min B, dan RC itu juga sama dengan luas segitiga ABC per S min B. Maka bukti selesai. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa soal Olimpiade Matematika dengan menggunakan teorema kita tadi. Yang sudah kita buktikan tadi, soal pertama adalah berasal daripada OSK tahun 2004. Diketahui luas segitiga ABC sama dengan kelilingnya. Tentukanlah jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC. Oke, tentu saja soal ini begitu mudah karena kita langsung bisa menerapkan rumus atau teorema yang berkaitan dengan jari-jari lingkaran dalam suatu segitiga. Itu sama dengan, jadi jari-jari lingkaran dalamnya atau R kecil itu sama dengan apa? Ada luas segitiga ABC dibagi S. S itu adalah setengah keliling daripada segitiga ABC. Dan diketahui di sini bahwa luas segitiga itu sama dengan kelilingnya. Kalau begitu R kecil sama dengan keliling dibagi S. S ini adalah setengah keliling. Akibatnya jari-jari lingkaran dalamnya itu sama dengan 2. Oke, keterangan tertulisnya demikian. Menurut teorema insert ke Obtrangle, maka R kecil sama dengan luas segitiga ABC dibagi S. S ini adalah setengah keliling. Karena dalam soal diketahui luas segitiga ABC itu sama dengan keliling ABC segitiga ABC, ya, sedangkan keliling segitiga ABC ini adalah sama dengan 2 kali S. Karena apa? Karena S adalah setengah keliling tentunya. Maka akibatnya R ini sama dengan 2S per S, yaitu sama dengan 2. Maka selesai. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Itu soal berasal daripada OSK tahun 2008. Lingkaran T merupakan lingkaran luar bagi segitiga ABC dan lingkaran dalam bagi segitiga PQR. Jika ABC, segitiga ABC dan PQR, itu keduanya segitiga sama sisi, artinya sudut-sudutnya ini ada 60 derajat, jadi sudut-sudut pada segitiga ABC maupun segitiga PQR adalah 60 derajat. Gitu. Maka tentukanlah rasio keliling segitiga ABC terhadap keliling segitiga PQR. Katakanlah panjang sisi AB itu adalah X, panjang sisi PQ adalah Y. Maka kalau demikian, rasio keliling segitiga BAC terhadap keliling segitiga PQR adalah sama dengan 3X per 3Y, itu sama dengan X per Y. Oleh karena itu, kita di sini cukup mencari perbandingan X terhadap Y saja. Oke, katakanlah pula bahwa jari-jari lingkaran luar bagi segitiga 3ABC ini, ya, jadi jari-jari luar bagi segitiga ABC ini adalah jari-jari lingkaran luar bagi segitiga ABC ini adalah R besar, sedangkan jari-jari lingkaran dalam, ya, untuk segitiga PQR ini adalah R kecil. Katakanlah demikian. Oleh karena itu, karena lingkarannya sama, karena T merupakan lingkaran luar bagi segitiga ABC dan juga lingkaran dalam bagi segitiga PQR, maka oleh karena itu R besar sama dengan R kecil. Oke, lebih jelasnya kita lihat saja gambarnya. Seperti biasanya, kita harus gambar dulu supaya mudah kita analisa. Perhatikan di segitiga ABC,
Ya, sisinya X, semua sudutnya 60 derajat. Di sini sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C 60 derajat karena segitiga bisa sama kaki sama, sama sisi. Demikian juga PQR, PQR ini, PQR ini itu sisinya panjangnya Y, ya sudut P, sudut P, sudut R adalah 60 derajat. Ya kalau begitu PQ, PQR, PQR adalah Y, AB, BC, AC adalah sebesar X. Nah menurut teorema ya in circle dan circumcircle maka R besar itu adalah apa? Adalah jari-jari lingkaran luar dari segitiga ABC. Itu sama dengan apa? Sama dengan R kecil. Ya, ya. Sama dengan R kecil itu adalah jari-jari lingkaran dalam bagi segitiga PQR. Maka R besar itu tentu saja sama dengan apa? Karena R besar ini adalah jari-jari lingkaran apa? Lingkaran luar bagi segitiga apa? Segitiga segitiga ABC tentunya. Tentunya itu sama dengan menurut teorema ya circumcircle, maka itu sama dengan apa? Ya. Kita gunakan saja rumus luas segitiga menggunakan trigonometri. Ya. Yaitu R besar sama dengan A kali B kali C per 4 kali luas segitiga ABC. Yaitu sama dengan X kali X kali X. Ya. Karena panjang daripada AB, BC, AC itu adalah X. Ya, A sama dengan B sama dengan C sama dengan X. X kali X kali X kali X. Itu X pangkat 3 per apa? Per 4 dikali luas segitiga ABC. Yaitu apa luas segitiga ABC? Itu adalah setengah X kali sin 60 derajat. Ya. Ya, sedangkan R kecil itu sama dengan apa? Luas segitiga PQR ya per S. Ya. Lalu demikian R kecil itu sama dengan apa? Luas segitiganya daripada segitiga PQR adalah setengah kali PQ dikali PR dikali sin ya 60 derajat. Yaitu setengah dikali Y kali sin kali 60 derajat per S. S itu adalah setengah daripada kelilingnya, daripada PQR. Jadi setengah dikali Y plus Y plus Y, yaitu 3 per 2Y. Jadi kita peroleh, maka ya A-nya, B-nya, C-nya itu adalah X, maka X kali X kali X. Kemudian, ya, karena luas segitiga ABC adalah setengah X kali X 60 derajat, maka kita peroleh, ya, 4 dikali setengah kali X sin 60 derajat. Dan luas segitiga PQR itu adalah setengah kali Y kali sin 60 derajat. Dan S atau setengah keliling PQR adalah setengah dikali Y, setengah kali dikali Y plus Y atau setengah kali 3, 3Y. Jadi kita cancel aja X kuadratnya, kita cancel. Jadi X kuadrat kita cancel. Ya, sehingga X kuadrat per 2 sin 60 derajat kita dapatkan. Ya, cancel. Jadi didapatkan karena X kuadratnya kita cancel X kuadratnya kita cancel, maka kita dapatkan X per 2 sin 60 derajat. Kemudian Y-nya kita cancel, setengahnya kita cancel, akibatnya kita dapatkan apa? Y sin 60 derajat per 3, karena ini setengah dikali 3Y, jadi 3 per 2Y. Jadi setengah Y kuadrat dibagi 3 per 2Y kuadrat. Jadi kita dapatkan apa? Y sin 60 derajat per 3. Ya. Jadi kita dapatkan ya, dapatkan X dibagi Y itu sama dengan apa? 2 sin 60 derajat dikali sin 60 derajat dibagi 3. Jadi 2 X per Y sama dengan 2 per 3 kali sin 60 kali sin kuadrat 60 derajat. Yaitu 2 per 3 dikali 3 per 4 sama dengan setengah. Jadi akibatnya perbandingan X dan Y itu adalah setengah. Jadi perbandingan apa keliling segitiga ABC terhadap keliling segitiga PQR adalah 1 banding 2. Oke, selanjutnya saya tambahkan sebuah soal, yaitu sebuah soal yang cukup menantang. Itu soal yang berasal daripada kompetisi nasional di Amerika Serikat yang berlangsung tahun 2015. Diketahui lingkaran luar segitiga lancip ABC berpusat di titik O. Garis yang melalui titik O
dan tegak lurus OB, ya pasti karena O ini adalah pusat lingkaran dan apa namanya itu B ini pada lingkaran, sudah pasti berarti OB ini ada dari jari lingkaran. Itu motong garis AB. Motong garis AB dan BC berturut-turut di titik E dan titik Q. Diketahui AB sama dengan 5, BC sama dengan 4, BQ sama dengan 4,5 dan BP sama dengan M per N. Di mana M dan N ini adalah dua bilangan bulat positif yang relatif prima. Dengan kata lain, geometris Kalman diffeomanager M dan N adalah sama dengan 1. Maka hitunglah nilai daripada M plus N. Oke, seperti biasanya untuk memudahkan kita memahami soal, maka kita sketsa dulu gambarnya berdasarkan soal. Perhatikan di sini. Ya. Perhatikan di sini. Lingkaran luar segitiga lancip ABC berpusat di titik. Oke. Kita lihat segitiga ABC yang kita punya ini, segitiga ABC, kemudian lingkaran luar segitiga ABC berdasarkan soal tadi yaitu berpusat di titik O. Oke, di titik titik O. Kemudian juga diketahui bahwa garis yang melalui titik O, garis melalui titik E yang warna biru ini itu tegak lurus dengan BO dan memotong. Motong apa? Menutung motong sisi AB di titik B dan motong sisi BC. BC bukan sisi tapi garis BC. Jadi sekali lagi motong garis BC di titik Q. Ya, saya ulang lagi. Garis yang melalui titik O yang warna biru ini itu tegak lurus dengan BO, ini siku-siku menandakan tegak lurus dan memotong garis atau sisi AB di titik P dan memotong garis BC di titik Q. Dan juga diketahui bahwa panjang daripada AB 5, panjang BC adalah 4, panjang BQ adalah berapa? 4,5. Kalau demikian CQ itu EQ, panjang CQ adalah 0,5. Dan yang diketahui pula BP ini sama dengan M per N, di mana M dan N ini adalah dua bilangan bulat positif yang relatif prima. Atau dengan kata lain, Kirtis-Kaiman diffeomanager M dan N sama dengan 1. Dan yang ditanyakan adalah jumlah antara M dan N tadi. Berapa nilai M plus N? Oke. Kemudian, kita selesaikan aja soal ini. Pertama-tama kita terapkan teorema yang terkait dengan circumcircle of triangle, yaitu lingkaran luar segitiga. Jadi berdasarkan teorema tentang lingkaran luar segitiga, karena O ini titik pusat, maka kalau kita tarik garis dari titik O ini tegak lurus dengan sisi BC yang merupakan tali busur daripada lingkaran juga, akibatnya maka kalau seandainya katakanlah bahwa titik potong antara garis yang ditarik tegak lurus ke BC tadi, titik potong adalah M, titik potong antara BC dengan apa garis tadi M, maka titik M ini akan membagi tali busur menjadi dua ruas garis sama panjang. Jadi kita dapatkan BM itu sama dengan MC. Karena BM sama dengan MC dan panjang BC diketahui dalam soal adalah 4, akibatnya BM sama dengan 2. Jadi panjang garis ruas garis BM sama dengan panjang ruas garis MC sama dengan 2. Oke, dengan cara yang sama, berdasarkan teorema yang terkait dengan circumcircle juga, karena O ini pusat lingkaran, maka kalau kita tarik garis dari titik O tegak lurus dengan AB dan katakanlah berpotongan di titik N ini, maka pasti si N ini akan membagi tali busur AB itu sama panjang, sehingga kita dapatkan BN sama dengan NA, yaitu setengah daripada panjang ruas garis AB. Berapa panjang ruas garis AB? 5. Oleh karena itu BN, panjang ruas garis BN sama dengan panjang ruas garis NA sama dengan 2,5. Oke, perhatikan pula di sini pada segitiga BOM ya, dengan BOQ
Karena di sini kita perhatikan bahwa apa segitiga BM adalah segi siku, yaitu sudut BMO 90 derajat, demikian juga sudut apa namanya segitiga BOK juga siku-siku, yaitu besar sudut BOK adalah 90 derajat. Dan ini sudah jelas bahwa apa sudut OBM pada segitiga OBM itu jelas sama dengan besar sudut OBQ pada segitiga OBQ, karena sudutnya sama ya. Karena sudutnya sama, yaitu kita namakanlah sudut itu sebesar alfa. Jadi sebesar alfa, sebesar alfa. Akibatnya segitiga BOM dan segitiga BOQ ini adalah sebangun, sebangun. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan sebangunan ini, kita cari saja sisi-sisi yang bersesuaian. Perhatikan di sini bahwa di depan sudut-sudut siku-siku pada segitiga BMO itu adalah sisi BO, dan sedangkan pada segitiga BOQ sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku adalah BQ. Oleh karena itu, maka kita simpulkan bahwa BO itu bersesuaian dengan BO, bersesuaian dengan BQ. Perhatikan pula di sini, besar sudut BOM pada segitiga BOM itu sama dengan besar sudut siapa? Besar sudut BQO, katakanlah sebesar beta, ya. Katakan sebesar beta. Jadi sekali lagi, pada segitiga OBM, besar sudut BOM itu sama dengan besar sudut BQO pada segitiga BOQ, katakanlah sebesar beta. Akibatnya, karena di sini sisi yang berhadapan dengan BOM itulah BM pada segitiga apa OBM, dan sisi yang berhadapan dengan sudut BQO ada BO pada segitiga apa BOQ. Akibatnya kita simpulkan BM itu bersesuaian ya dengan apa BO. Jadi kita lihat keterangan tertulisnya demikian ya, kita M dan N berturut-turut pada BC dan AB sehingga OM tinggal lurus BC, ya. ON tinggal lurus AB, ya. Menurut teorema sikum circle, ya, maka BM itu sama dengan 2, ya. Karena M tadi memotong, membagi BC menjadi 2 luas garis panjang, BM sama dengan MC. Dan BN, CN tadi membagi BA menjadi 2 luas garis panjang, yaitu BN sama dengan NA. Sehingga karena BA-nya 5, maka BN sama dengan 2,5. Oke, selanjutnya, lalu ya segitiga BOQ tadi dan segitiga BOM itu adalah apa? Adalah sebangun, sudah kita buktikan tadi. Nah, kita sudah buktikan juga BQ itu bersesuaian dengan BO, BO bersesuaian dengan BM. BQ pada segitiga BOQ, sedangkan BO pada segitiga BOM, ya, bersesuaian. Sedangkan BO pada segitiga BOQ itu bersesuaian dengan BM pada segitiga OBM. Akibatnya BQ per BO sama dengan BO per BM. BQ tadi 4,5, BO katakanlah panjangnya sebesar R, ya, BM tadi adalah sebesar 2, akibatnya R kuadrat sama dengan 9. Maka R sama dengan 3. Maka kita dapatkan panjang luas garis BO sebagai jari-jari itu adalah sebesar 3. Oke, selanjutnya perhatikan pada segitiga BNO dan segitiga BOP. Kita akan buktikan kedua segitiga ini adalah sebangun, sudah jelas pasti adalah sebangun. Karena segitiga BNO itu siku-siku, segitiga BOP juga siku-siku. Dan ada sudut yang sama dipakai bersama, yaitu apa? Sudut NBO dan sudut ya pada segitiga BNO dan sudut apa PBO pada segitiga OBP tadi. Itu adalah sudut yang sama. Karena oleh karena itu
maka segitiga BNO dan segitiga BPO memiliki dua pasang sudut yang sama. Akibatnya ini cukup untuk membuktikan bahwa segitiga BNO dan segitiga BOP adalah sebangun. Oke, selanjutnya kita lihat sudut-sudutnya bersesuaian. Pada segitiga BNO, ya di depan siku-siku adalah BO. Nah, sekarang kita lihat pada segitiga BBO yang berhadapan dengan siku-siku isi siapa? Adalah sisi BP. Kalau begitu BO, ingat-ingat BPO itu adalah bersesuaian dengan BP. Nah, perhatikan pula di sini ya. Sudah pasti sudut NOB itu sama dengan sudut BPO. Ya. Akibatnya apa? Maka sisi-sisi yang di hadapannya itu pasti bersesuaian. Apa sisi di hadapannya? Sisi yang di hadapan sudut BON pada segitiga BNO adalah BN, sedangkan sisi yang berhadapan dengan sudut BPO pada segitiga BPO adalah BO. Kalau gitu BN dan BO adalah sudut-sudut apa sisi-sisi yang bersesuaian. Akibatnya apa? BP bersesuaian dengan BO, BO bersesuaian dengan BN. Akibatnya BP per BO sama dengan BO per BN. Tadi kita sudah ketahui BO ini adalah panjangnya ada 3. Kemudian tadi BN sudah kita ketahui tadi ini BN ada 2,5. Akibatnya kita dapatkan BP per 3 sama dengan 3 per 2,5. Akibatnya BP sama dengan 3 kali 3 per 2,5. Atau bisa dinyatakan sebagai 18 per 5. Nah, kita sudah dapatkan nilai BP. Kalau 18 dan 5 ini adalah bilangan bulat positif yang relatif prima, yaitu GC di antara 18 dan 5 adalah 1. Akibatnya nilai CM tadi adalah 18, nilai CN 5. Maka kalau demikian, nilai M plus N adalah 18 plus 5 sama dengan 23. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan soal yang tadi, yaitu soal dari kompetisi nasional di Amerika Serikat tahun 2015 tadi dengan menggunakan cara lain atau alternatif. Jadi ada cara untuk menyelesaikan soal tadi. Perhatikan berikut ini. Jadi perhatikan sketsa gambar ini. Oke. Perhatikan segitiga BOQ. BOQ adalah segitiga siku-siku tadi. Kita sudah gambar. Dan sudah kita ketahui bahwa BOQ adalah segitiga siku-siku. Karena kenapa? Karena garis berwarna biru ini tadi diketahui melalui titik O dan tegak lurus dengan BO. Akibatnya garis berwarna biru ini, katakanlah garis EQ sama dengan garis PQ, itu tegak lurus dengan BO. Akibatnya sudut BOQ adalah 90 derajat. Karena dia siku-siku dan kita sudah namakan tadi sudut OBP sebesar alfa, dan kita juga namakan bahwa sudut OQB sebesar beta, akibatnya alfa plus beta pasti sama dengan 90 derajat. Oke? Nah, sekarang kita juga ketahui dalam soal bahwa siapa namanya si O ini adalah titik pusat daripada lingkaran. Jadi OB adalah jari-jari. Kalau garis OB kita perpanjang, jadi OB kita perpanjang, maka garis OB ini akan memotong lingkaran tadi di suatu titik, katakan titik K. Oleh karena itu, maka beta ini pasti diameter daripada lingkaran ini. Karena BK itu melalui titik pusat lingkaran. Akibatnya BK adalah diameter lingkaran. Perhatikan di sini A, B, dan K pada lingkaran, jelas. Maka, perhatikan pada segitiga ABK, karena BK adalah diameter, dan juga BK ini adalah salah satu sisi daripada segitiga, maka BK ini adalah sisi terpanjang dari suatu segitiga siku-siku. Kenapa? Karena di hadapan BK ini pasti adalah sudutnya sebesar 90 derajat. Menurut apa? Menurut teorema lingkaran pertama, ya. Oleh karena itu, kita dapatkan sudut BAK adalah 90 derajat. 90 derajat, ingat itu. 90 derajat. Perhatikan di sini, sudut CBK
itu sebesar alfa tadi itu menghadap menghadap apa? Menghadap menghadap ini menghadap TK, menghadap unsur TK. Di samping itu sudut sudut KAC yaitu juga menghadap CK. Menghadap unsur CK. Akibatnya menurut teorema lingkaran yang menyatakan bahwa dua sudut yang sama menghadap dua sudut yang berbeda, ya dua sudut ada dua jika ada dua sudut menghadap busur yang sama, maksud saya jika ada dua sudut yang menghadap busur yang sama maka pasti kedua sudut itu besarnya sama. Oleh karena itu berdasarkan teorema tadi maka besar sudut KAC sama dengan besar sudut KBC yaitu sebesar alfa. Dan kita ketahui tadi bahwa sudut BAK itu 90 derajat. 90 derajat. Sedangkan sudut KAT adalah alfa. Adalah alfa. Nah, karena alfa tambah beta adalah 90 derajat dan ya, dan sudut BAK adalah 90 derajat, BAK adalah sama dengan sudut KAC ditambah sudut BAC, sedangkan sudut KAC kita ketahui alfa, akibatnya sudut BAC itu sebesar beta, besar beta, ya. Maka perhatikan di sini bahwa sudut PSA sama dengan sudut CSQ, ingat sudut PSA sama dengan sudut CSQ, ya. Dan juga sudut PAS sama dengan sudut CQS, ya. Ingat. Akibatnya apa? Maka dapat kesimpulkan bahwa AP C dan Q itu adalah apa? Adalah siklus. Karena dia siklus, maka kita dapat menemukan suatu lingkaran yang melalui titik A, P, C, dan Q. Oke, ya, kita lihat dulu keterangan tertulisnya. Ya, ya. Karena sudut PAC sama dengan PQP, ya, jadi PAC, P, P, A, C, sama dengan C, CQP, atau C. Dan kata lain, sudut PAS sama dengan sudut CQS, dan sudut PSA, PSA sama dengan sudut CSQ, CSQ, akibatnya si A, si P, si C, dan si Q ini adalah siklis. Maka kita dapat menemukan lingkaran, ya lingkaran. Lingkaran apa? Lingkarannya melalui titik A, P, C, dan Q. Ini seharusnya saya lukis lingkarannya yang melalui titik A, P, C, Q supaya jelas. Saya lupa melukisnya. Nah, kita bayangkan aja. Ada lingkaran yang melalui A, P, C, dan Q tadi. Nah, B ini ada di luar lingkaran tadi, di luar lingkaran yang melalui A, P, C, Q tadi. Dan garis BA tentunya memotong lingkaran tadi titik P dan A. Kemudian garis BQ memotong lingkaran tadi titik C dan Q. Maka berdasarkan teorema power of fine, maka panjang ruang garis BB dikali panjang ruas garis BA itu sama dengan apa? Sama dengan panjang ruas garis BC dikali panjang ruas garis BQ. Oke. Nah, kita ketahui tadi AB-nya sebesar 5, panjangnya kemudian BC-nya adalah 4, dan BQ-nya adalah 4,5, maka kita dapat cari nilai BB-nya yaitu 4 kali 4,5 18 dibagi 5. Dan kita ketahui bahwa 18 dan 5 ini adalah bilangan bulat positif yang relatif prima. Akibatnya apa? Maka 18 adalah CM, maka 5 adalah CN. Yang dicari adalah M plus N. Maka kita dapatkan M plus N sama dengan 18 tambah 5, yaitu 23. Oke, sampai di sini kita sudah selesaikan pembicaraan kita tentang apa ini tadi? Tentang in circle of triangle, itu apa? Itu apa, lingkaran dalam segitiga, kemudian circumcircle of triangle, yaitu
lingkaran luar segitiga dan a circle of triangle. Oke. Okay. Selanjutnya, silakan banyak latihan-latihan yang berkaitan dengan in circle, circumcircle, a circle. Saya sudah siapkan latihan-latihan tersebut. Oke, okay, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.